Penjelajah Yutudua Cina melihat objek misterius yang aneh saat menjelajahi kawah Von Karman di sisi jauh permukaan bulan. Objek berbentuk kubus aneh itu terlihat dari jarak sekitar 80 meter oleh Yutudua pada bulan November kemarin. Dikutip dari Our Space, saluran sains berbahasa Cina yang terkait dengan China National Space Administration, objek tersebut dijuluk sebagai rumah misteri sampai para ahli bisa melihatnya dengan lebih baik. Andre Jones yang meliput kegiatan luar angkasa Cina mengatakan tentang penemuan terbaru. Kami memiliki pembaruan dari Yutudua di sisi jauh bulan, termasuk gambar bentuk kubus di ufuk utara berjarak 80 meter dari penjelajah di Von Karman Kawah. Para ilmuwan telah dibuat bingung oleh objek tersebut dan Yutudua diperkirakan akan menjelajah di sekitar lokasi tersebut selama 3 bulan untuk menyelidiki objek tersebut. Sementara ini, ilmuwan memperkirakan bahwa rumah misteri itu kemungkinan besar adalah batu yang terjadi akibat tumpukan asteroid luar angkasa. Robot penjelajah Yutudua dan Chang 4 melakukan pendaratan pertama di sisi jauh bulan pada Januari 2019. Penjelajah telah melintasi permukaan kawah Von Karman selebar 156 km di bulan sejak pertama kali mendarat. Penemuan terbaru ini muncul saat persaingan antariksa antara Amerika Serikat dan Cina memanas setelah seorang ilmuwan top Cina mengatakan negaranya mungkin dapat mengirim astronot ke bulan untuk pertama kalinya pada 2030. Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Cina Ye Pei Jian mengatakan, selama penelitian teknologi untuk pendaratan berawak di bulan berlanjut, sangat mungkin bagi Cina untuk mendaratkan manusia di bulan sebelum 2030.